Assalamualaikum and good selamat pagi dah. Good night. Tak adalah. Good afternoon. Assalamualaikum semua. Okay, kembali kita bersama aku. Siapa aku? Ha, akulah. Okay, so hari ni aku nak unboxing barang boik ni. Boik gila ni barang ni. Ni barang ni aku beli dah sebulan. Bulan lepas aku beli. Bulan lepas aku beli tu sebab aku busy sikit kan. So aku tak boleh nak. Aku bukan tak boleh nak main. Aku tak boleh nak unboxing. Sebab kalau aku nak unboxing nanti aku main. Bila aku main aku tak buat kerja. Ha, nampak dia punya tree. Pokok. Okay, so hari ni aku nak buat unboxing. Panggil Logitech G29. Lagi aku tunjuk benda dalam dia. Aku dapat beli steering. Aku boleh dapat beli satu set je. Aku tak nak beli dia punya apa panggil benda tu, shifter, sebab tak cukup duit. Ha, aku duit aku untuk ni je. So jom kita buat sini. Tak nak pisau. Oh, ni resit aku selit. Tak sepi tu. Haa, tadaaa. Sorry lah ya, kalau tak nampak bantal aku. Ni steering dia, ni dia punya pedal. Ni dia punya kabel-kabel power dia. Oh, ni ada push shoot. Lah, jomlah kita tengok. Benda aku keluarkan. Tengok apa ada kat sini. Okey, yang ini USB kabel, power kabel. Okey, plastik ni jangan buang merata tau. Letak balik kat dalam tu. Ha, kita dapat ni, boleh pakai kabel ni. Kita dapat power adapter. Tak tepi lah tu. Okay, tarik sikit. Tak sana je. Kita buka ni. Alamak, dia macam ni lah. Okay, kita balikkan dia supaya kita boleh tarik yang tak tepi dulu. Ay, jauh sikit. Okay, let's go. Kita tarik macam ni. Nampak dia gerak sekali ya. Tarik ya. Dia gerak sekali je. Okay, kita keluar macam ni. Ya. Tak situ. This is new. Dia yang biasanya ini banding dengan G27 adalah sebab dia punya button ni. Di sini. Dia punya button tak ada apa nama bagi benda ni. Simbol-simbol ni semua. Dan dia tak ada banyak button. Ada 3 sini, 3 sini. Kiri kanan. Tu ni nampak kalau rasanya dia punya bawah ni dia tegak sikit. Kalau G27 dia bulat je. Tu. Ni sama je macam G27. Orang kata basically G29 ni sama je macam G27, cuma ada banyak button. Orang kata kalau nak lebih padu pakai T300 RS. Nanti aku tunjuk kat atas ni. T300 RS dia mahal sikit. Untuk satu set ni kau harga dekat RM2,000 kot. Ni aku beli harga apa hari tu, RM1,300 kot. Lekong harga dia. Baru korang boleh lah cari kat Loyat ke. Cari lah dekat simulator. Mana-mana ada je jual. Okay, jom kita pasang ni dekat PC aku. Let's go.
Okay, aku rasa aku handheld lagi best aku dari senang kot. So, ni kat belakang ni dia ada USB. USB ni dia connect dekat korang-korang punya PC, korang punya PS4. So, benda ni boleh pakai kat PS3 dengan PS4. So, kita keluarkan kabel ni dulu. So, kita nak kena connect ke PC. Okay, tu yang ni dah buka. Ni yang tadi tau. Macam dia buka tu. Kabel panjang tu. Kabel dah panjang tu. Nanti masa kau dah set up korang punya ni, confirm korang punya meja berselerak gila. Confirm. So sekarang ni dia ada slot tau ni, supaya korang punya meja ni flat tau. Cakap tadi dia kena flat tau. Kalau tak flat nanti dia ada satu tempat-tempat yang tak kena. Yang ini korang boleh, nanti aku akan longgarkan kat sini, longgarkan dia. Pasal mana ni? Nampak dia longgar. Longgar. So nanti benda ni dia akan slot dekat bawah meja. Okay. So kita sambung. Okay, so sekarang ni aku nak buat route kabel ni. Aku akan tunjuk macam mana kabel ni nak kena masuk dekat sini. Tengok dia ada satu. Tak nampak pula. Ada ni power kabel. Yang ini nampak macam tu. Nampak tak? Yang ni untuk pedal. Ni untuk pedal. Terus pasal ni untuk shifter. Untuk shifter. So shifter aku akan kosong sebab aku tak beli. So nanti aku akan pakai pedal. Ini power. So dia akan masuk sini untuk kita pusing ke sini. Kita akan pusing ke sini supaya kabel dia kita tak nak tarik. Tak nak tertarik lah. Kiranya macam nanti ada berapa tarikan ni. Kau faham lah kau. Aku pun berepek tau. Benda aku berepek tak tahu. Sekarang kita masukkan slot dalam ni. Susah. Boleh kau masuk dah kat dalam ni kan. Lubang yang aku cakap tadi tu. Lepas tu delete lah. Tu delete masuk kat sini. Malawa. Okay, lepas tu obedil. So kita masukkan dulu. Dah masuk, macam biasa kita rock. Dah masuk, kita rockkan. Sorry doh, tak fokus lah tadi. Habis, yang biasa, yang penting jangan terlalu renggang sangat. Renggang lah, jangan terlalu ketat. Sebab nanti kabel dia senang, ya kabel senang rosak. Okay, dah siap masukkan, kita masukkan dulu ni. Kabel dah siap. Next placement. Aku ada masalah pula. Tengok rupanya tak lepas. Ni meja IKEA. Kalau korang pakai meja IKEA, tak sebab aku benda ni kena buka kot. Macam benda ni tak ada pun. Jom kita tengok. Jom kita try buka benda ni. Sekejap. Okay, bila kita buka benda ni. Buka sah. Korang just tarik je kiri kanan. Ke sebelah je. Tu dah buka. Nampak benda ni. Surface dia sama je belakang ni. Dia kasar sikit. So kita buka sebelah-sebelah dua-dua. Okay, dia buka sama. Ni tengok lah. Ni dia punya clamp dia ni. Kita ketatkan dia. Kanan ni jangan suruh guys. Lepas tu kalau dah habis clamp, kau boleh simpan dia. Itu
Okay, so jom kita habiskan. Siapkan setup, setup G29 kita. Lepas tu kita try play benda ni. Ayuh, let's go. Okay guys, sebelum korang nak guna Logitech G29 ni, korang kena install Logitech G Hub. Dan dari situ korang boleh setting dia punya rotation, dia punya centering spring, dia punya force feedback. Dari situ korang boleh setting ada tiga benda tu. Okay, untuk korang enable, untuk korang guna G29 ni, korang perlukan Logitech G Hub tu. So every time korang nak guna G29, korang kena on Logitech G Hub. Lepas tu, dah lepas install Logitech G Hub, kau kena assign key untuk G29 tu. Kau contoh macam macam game aku main ni content manager, contoh Corsa, dia kena assign sendiri. Kau letak nanti dia takkan boleh detect. Kau kena assign sendiri. Kalau contoh macam main Forza, dia dah ada panggil default key dia. So ikutlah masing-masing punya preference, ikutlah masing-masing punya cita rasa. Kalau rasa nak tukar. So and the last one is main. Kalau tengok aku main pun, nak kona pun terlajak. So benda ni take time. Kau kena practice make perfect. Okay, so jangan lupa break guys. Okay, so sampai di sini saja aku punya unboxing. So sehingga kita bertemu lagi. Aku balik wapis. Balik wapis. Ciao. Gerak lu. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, share, subscribe. Komen. Kalau korang rajin, komen lah apa benda yang aku perlu improve, benda yang aku perlu tegur lah, apa yang patut nak kejam. Boleh kejam, nanti aku cubalah tahan diri aku daripada triggered, koyak tu semua kan. Okay, jom kita gerak dulu. Kita nak main benda ni. Ada member aku dah ajak, dah lama tak main kan. Okay, ada member aku dah ajak. Let's go, kita main. Hey, jumpa lagi korang next time di lain video. Ciao. Assalamualaikum.